Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lubis Nur Lubis. Oke, hari ini dapat servisan lagi. Oke, kata si usernya, ini SIM cardnya tidak mau masuk. Mungkin slot SIM cardnya udah rusak atau gimana, saya juga belum tahu, belum saya cek. RM1134. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe ya, dan bunyikan juga loncengnya, terus like nya komen dan share ya. Oke, sebelum kita mulai, kita coba dulu apakah benar SIM cardnya tidak bisa masuk. Kita coba menggunakan HP kartu yang bagus ya. Ini HP saya biasa saya gunakan. Kita coba dulu. Tidak ada kartu SIM. Oke, di sini saya juga belum tahu masalahnya apa, jadi langsung kita bongkar aja. Menggunakan ini ya. Karena ini sangat keras juga ya. Oke, kita bongkar mesinnya. Saya juga belum tahu masalahnya apa di sini. Apakah harus ganti konektor? Coba kita cek dulu. Ini kelihatan ada korosi ya di sini. Terdapat korosi. Apakah cuma ini masalahnya, juga saya juga belum memastikannya.
Oke, coba kita bersihkan aja dulu. Oke, cukup. Coba kita pasang kembali ya. Apakah udah berhasil atau enggak? Oke, kita coba lagi. Sudah ada, nggak bisa masuk kartu. Masih tetap ya, tidak ada kartu SIM. Lagi apa masalahnya? Oke, setelah saya pelajari tentang konektor ini, SIM card ini, jadi sekarang kita ukur mana yang tidak ada, udah putus arusnya di sini. Kita ukur menggunakan multitester. Yang tidak ada pergerakan, kemungkinan itu jalurnya putus ya. Oke, ada. Oke, ada juga. Oke, ada sedikit pergerakan. Oke, ada juga. Ini yang tengah nih enggak ada pergerakan sedikit pun. Yang samping ada. Jadi yang saya simpulkan ini enggak ada pergerakan ini. Jadi kemungkinan jalur ini putus, jalur ini. Karena korosi di sini tadi, mungkin korosi di sini kena air sepertinya. Jadi sekarang kita akan menjumper ya. Menjumper menggunakan kabel jumper, kita harus menjumper ini. Ini ke sini ya. Sini. Karena saya lihat jalur ini ke sini. Sini.
Coba kita ukur. Oke. Nah, sini. Artinya ada pergerakan kalau kita di sini. Di sini enggak ada pergerakan. Jadi kita harus menjumper. Ini tadi udah saya crop. Udah saya crop menggunakan cutter. Ini. Tinggal kita jumper aja dari yang putih ini. Apakah kelihatan? Ini kita akan menjumpernya ke sini, ke titik ini. Titik ini ya. Oke. Kita akan menjumpernya dulu. Ini juga kasih sedikit timah. Oke. Saya menggunakan ini ya untuk menjumpernya. Mulai kita crop sedikit. Kita ukur dulu seberapa panjang. Oke, di sini kita akan menjumper. Juga nggak apa-apa. Sini ya. Ini. Cara menjumpernya seperti itu. Dari sini ke sini. Cara menjumpernya. Oke. Coba kita pasang. Apakah berhasil?
Oke, mari kita tes. Oke. SIM-nya udah terbaca. Tidak ada SIM-nya, udah enggak ada lagi. Tapi sinyalnya belum ada. Saya juga enggak tahu sinyalnya, kenapa sinyal enggak ada. Ah, ada tuh. Udah terbaca. Mantap ya, udah bisa. Oke, tinggal kita pasang aja ini.